Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiara lagi bersama saya Azlan dari Meteor Detector. Oke, okay. Hari ini saya dan tim penyelamat Kanan Purba akan cuba meter detektor dekat kawasan satu rumah lama dululah. Sini okey sikit. Rumah lama dekat Bandar Melaka lah. Ini saya bersama dengan Abang Iwan. Saya punya lagi seorang lagi kawan Datuk Dino. Dekat MD dekat kawasan ni lah, kita tengok apa yang ada. Mang. Macam umur pakcik dah 70 tahun ke umur ni dah ada lah? Umur ni dah memang ada lah. Oh. Nasi lah. Nari dia ambil lah. Ya. Nari dia ambil lah. Umur ni dah 1 tahun lah? Oh. Lama eh? Dah lama. Kalau kita tengok dia punya batu, pelapik rumah batu ni lah. Batu yang macam Kota Melaka tu. Macam ni dia simen dia baru sikit lah. Kalau yang ni memang lama. Berarti pulang kembali lah. Kampung ni bercampur dengan orang Serani. Siapa? Kampung-kampung ni Melayu, Serani. Serani depan sana. Ini Melayu dia. So, you pasti Melayu. Boleh cerita tak? Okey, ni kampung Ujung Pasir, Jalan Masjid. Okey. Sebelah sana ada kampung Portugis dan baru ke Melimau sanalah. Okey. Yang punya rumah Melayu Melaka lama ni, dia ada kolong. Kolong di bawah kolong, eh. Ada batu tampak. Ni batu so, tampak. Batu ni batu letrek eh, merah eh. Jadi okey, jadinya kita boleh lihat, okey, bawah ni sebenarnya bukan batu bata eh, sebenarnya ini adalah atap genting eh. Dulu rumah ni pakai atap genting lah, tapi dah ditukar kepada zinc. Kita boleh tengok lah, sepihan atap genting memang banyak lah. Jadi rumah lama memang pakai atap genting lah. Okey. Yang satu lagi teori, Melaka ada rumah bergerak ataupun kenderaan bergerak yang begitu besar. Istana okay. Bergerak, dia bergerak. Ini saya rasa ini mungkin dimaksudkan dengan rumah yang boleh diangkat eh. Oh, kalau rumah ikutkan Melaka jenis, rumah boleh angkat. Alihkan lah. Alih. Oh. Mungkin ini yang digambarkan oleh Portugis tentang dewan bergerak. Rumah yang boleh diangkat lah. Betul. Okey, mungkin dulu istana tu dia nak berubah ke apa benda ke. Tapi Portugis tengok ini rumah bergerak. Sebenarnya rumah istana tu nak dialihkan tempat. Dialihkan ke tempat lain lah. Okey, hari ni bersama Datuk Dino dan juga Azlan eh. Azlan Black. Okey, ada dapat apa-apa, Datuk? Tak ada. Ha? Tak ada eh. Okey, jadinya ini kiranya sebenarnya macam mana ni? Ini kampung Datuk ke apa ni? Cuba cerita sikit. Ni masa saya budak lagi. Saya duduk di belakang ni lah, belakang Iwan. Okey, ni rumah ni lah. Okey. Okey, pergi lama eh. Budak-budak dengan adik-beradik saya kami mandi kat pergi tu. Lepas tu belakang tu semua hutan lah. Hutan lah. Tapi saya ingat lagi masa budak-budak kami main-main kat situ boleh jumpa duit sesetengah yang kotak petak tu. Oh, petak lah. Zaman kincos semua tu lah. Duit petak. Tapi itulah, bermaksud zaman dulu-dulu pun kampung ni kampung lama kan. So, okay. Orang dah biasa main masa tu, masa British lah. Dia orang dah duduk sini dah dulu. Dia padat juga lah kampung, padat penduduk dia. Haa, memang padat. Okey, jadinya banyak rumah asal dah tak ada lagi. Ni kita tengok lah rumah lama. Okey, dekat belakang ni kita boleh tengok ada satu perigi lama eh. Perigi lama zaman Belanda, apa zaman Belanda ke batu-batu dia batu Belanda batu Belanda Belanda lah kiranya rumah ni mungkin dalam 200 tahun 300 tahun lah kemungkinan lah. Sebab acik cakap umur dia 70 tahun umurnya dah ada lah masa dia kecil tu. Jadinya rumah ni dibina atas rumah lagi lah kiranya dulu ada rumah lagi dibina atas rumah lagi lah. Kita tengok batu pelapik dulu tengok ada yang batu macam batu ni tak ada batu semen okay, kita tengok eh batu letrik okay, ni batu letrik batu. Kapal lama tu baik. Batu rumah.
dengan besi lah. Paling lama sekali. Cik boleh cerita pasal ni tak? Rumah ni, kampung ni, asal. Asal pakcik memang... Koi boleh. Pasal saya besar lagi Singapura baru datang sini. Okey, okey. Termasik je ni. Cik termasik. Termasik. Singapura saya tahun tu 60 lebih baru datang sini. Okey. Tadinya ini antara hasil yang kita dapat tadi. Okey, kita dapat kapak lama. Okey, kita dapat duit-duit lama lah. Duit-duit lama di sekitar kawasan rumah ni lah. Dan ada satu cincin. Cincin beras. Cincin tembaga eh. Okey, ini kawasan rumah dia lah. Okey, kita boleh tengok perigi lama eh. Okey, Abang Azlan akan cerita sikit pasal perigi lama ni. Okey, Abang Azlan, apa cerita pasal perigi lama ni Abang Azlan? Abang Azlan ada apa-apa cerita tak? Okey. Oh, air dia memang daripada apa yang kita tengok lah, dia ada dua layer tak batu. Kalau tengok kat atas ni, batu dia batu besar. Okay. Kalau yang bawah tu dia batu yang nipis. Okay, Kalau yang batu nipis ni, dia lebih kurang zaman Belanda lah. Zaman Belanda ni tahun 17. 17 ni zaman Belanda eh. 17 kira 18 ni zaman era-era British. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia batu dia besar sikit. Sini mungkin dia baru. Dia baru, dia tambah lah bagi tinggi sikit kan. Jadinya kalau batu-batu lepih macam gini memang zaman Belanda lah. Kita boleh anggarkan zaman untuk Belanda. Untuk Belanda memerintah Melaka selama berapa tahun? Okey, Belanda memerintah tahun daripada tahun 1642 kekalahan Portugis sampailah kepada ni lah Perjanjian Pangkor eh. Perjanjian Pangkor 1824. Perjanjian Pangkor eh. Jadi hampir abang tahun jugalah. Abang Iwan sejarah memang Abang Iwan tahu 200 lebih tahun. Tahun. 200 lebih tahun. Okey, jadinya antara perkataan Belanda yang kita masih guna dalam bahasa Malaysia eh. Bubai Muri, bukan. Tak, jendela. Jendela. Jendela, tuala. Okay. Tuala tu Belanda lah. Duit. Okey, duit tu, okey. Ni saya nak cerita sikitlah pasal duit eh. Duit ni dulu kita ada VOC eh. Kita namakan satu duit. Okey, sebenarnya perkataan duit dalam bahasa Melayu diambil daripada bahasa itulah bahasa Belanda lah. Duit tu bermaksud mata wang lah. Jadi VOC nanti dekat gambar ni saya akan tunjukkan gambar duit tu macam mana. Jadi kita boleh tahu. Okey, daripada Belanda kita dapat perkataan duit. Duit eh. Duit. Okey. Jadi abang pun ada nak kata apa-apa. Okey, saya macam saya peminat baru. So memang teruja bila dengar-dengar cerita macam ni. Okay. Saya harap lepas ni Abang Iwan kena banyak lebih info untuk video-video dan juga penonton pun. Okey, mungkin lepas-lepas ni kita akan buat satu video berkenaan mata wang eh. Sama. Pun. Okey, mata wang dan juga sejarah Melaka lah. Okey. Sebenarnya Melaka ni sebenarnya terlampau banyak sejarah lah. Kalau kita nak kupas satu persatu pun memang sukar lah. Okey, Melaka dan Negeri Sembilan ni macam adik-beradik lah. Jadinya ada Melaka, ada Negeri Sembilan. Jadinya satu daerah, apa, satu negeri yang bersepadanan lah. Tapi kita jangan pinggirkan kawan kita yang dari Kedah lah. Kedah. Okey, Lan. Okey. Mana juga hang duduk, kita cintakan sejarah. Jadinya, okey, saya nak tanya sikit eh. Lan. Okey. Lan orang Kedah kan? Okey. Hang tu datang daripada mana, Lan? Melaka ke apa? Lan. Lan, saya bagi cakap ni, okay, hang tu datang daripada mana? Hang perkataan hang tu daripada Kedah ke daripada Melaka ke apa? Okey, apa dari Lan China punya conclusion Lan? Perkataan hang tu kena apa benda? Kalau kat Melaka ni, hang ni macam satu pangkat lah. Macam gelaran lah. Ni, gelaran, macam sekarang Datuk Seri kan. Dulu hang tu macam satu gelaran yang tinggi lah. Jadinya hang kalau, tu... Kalau dekat Kedah ni, hang ni mungkin... Kalau dekat Melaka kita tahu hang tu adalah satu gelaran. Okey, hang sebenarnya dekat Kedah tu mengatakan apa sebenarnya? Hang mengatakan ni, kata kalau, diri kita ke apa ke? Kalau hang ni macam awak lah, macam kita cakap dengan orang, dengan seorang kan. Kita cakap hang ni macam awak tu lah, macam tu lah. Oh, gitulah. Jadinya ataupun mungkin dia diganti macam sekarang, bos nak pergi mana? Bos you nak pergi mana? Mungkin panggilan untuk ditujukan kepada awak kan, bos. Dia nak nampakkan lebih mulia. Mungkinlah. Okey, jadinya tadi Lan ada ambil batu tadi Lan eh. Okey, ni tu batu Belanda macam ni eh. Batu Belanda eh.
Ini batu Belanda. Okey, batu Belanda ya. Kalau batu Belanda dia leper, batu dia besar. Kalau batu British dia akan tebal macam ni. Okey, jadinya conclusion dia, okey, kita pernah buat ekskavasi dekat Kota Shah Bandar. Kota Shah Bandar, okay, yang apa dalam laut tu. Okey. Kita ada berjumpai batu-batu seperti inilah. Kemungkinan saya punya conclusion lah, mungkin situ dulu mungkinlah tanah dataran lah. Tanah datar. Okey, berarti conclusion. Kenapa? Okey, kenapa ada batu ni dengan genting atap dekat lautan? Okey, cuba bagi tahu conclusion. Saya rasa lah macam benda ni, macam batu-batu ni dia diimport dari tempat lain. Dia datang bawa naik kapal. Okey. Jadi kemungkinan kapal tu tenggelam ataupun barang-barang tu cicir-cicir sebab tu dekat laut. Okey, lagi satu, itu teori satu lain . Okey, teori saya pula mengatakan mungkin situ ada jeti. Jeti daripada bandar hilir, bandar apa benda tu yang kita tu? Shah Bandar tu sampai ke tengah laut dah. Jadinya mungkin JT tu ada atap genting lah. Atap genting dan juga dia punya untuk jalan tu dia guna batu lah. Saya rasa mustahil kalau JT, laluan JT dia pakai batu. Tak, ini zaman Melaka. Ini kita punya teori. Kalau kita import pula, dia tak terlalu banyak. Kuantiti dia pula terlalu sikit kalau nak kata import. Kalau import, mungkin tempat tu banyak. Jadinya benda tu sikit sangat. Dia ada tapi tak banyak. Mungkin penggunaan di sesuatu kawasan tu lah. Mungkin structure boat tu sendiri mempunyai bumbung. Ataupun mungkin boat jugalah. Daripada structure boat, mungkin benda tu daripada kapal-kapal besar lah. Yang menggunakan atap genting. Okey, sekarang ni kita boleh tengok . Okey, selalunya kalau rumah Melayu Melaka, okey macam gini kita boleh tengok atap dia meninggi . Okey, fungsi atap meninggi ni sebenarnya untuk ni lah, aliran angin lah. Kita boleh tengok rumah zaman dulu, okey, kenapa ada bawah ni ada kolong lah, supaya aliran angin tu tak tersekat lah, jadi rumah jadi lebih sejuk. Okey, lagi satu tinggi. Bumbung tu tinggi. Okey, lagi satu bumbung ni tinggi sebab apa? Atas tu kadang-kala ada bilik untuk simpanan benda-benda berharga loteng, lah. Loteng lah. Jadi rumah Melaka unik lah. Okey, yang ini rumah baru lah. Baru daripada batu . Okey, ini rumah asal lah. Rumah Melayu asal. Okey, kita boleh tengok lagi. Kawasan sini pun ada lagi rumah-rumah. Kira rumah-rumah lama jugalah. Rumah Melayu mesti ada pokok nona. Rumah Melayu. Okey, ini adalah rumah Melaka . Rumah Melaka. Okey, Datuk Dina tengok air dia. Air sejuk . Inilah perigi yang saya mandi masa saya. Oh, ni. Oh, kira perigi ni dah kira berapa 50 tahun ada? Masa budak. Oh, air dia sejuk . Tapi nak minum tak boleh dah sebab dia macam dah. Kotor sikit. Dia memang saya tak tahu kena cuci pergi, buang tu semua timber, kasi habis. Scrub dia dinding, buang lumut, dan bagi air dia naik semula. Okey. Air air dia jadi bersih. Jadi sekarang saya dipahamkan yang keluarga kita dia ambil air untuk siram pokok je. Jadinya tidak digunakan untuk seharian lah. Masa saya budak, rumah-rumah ni tak ada air pipe. Jadi kami terpaksa pakai air perigi ataupun pakai air daripada tempat ambil air untuk awam kan. Okey, jadinya sekarang air dah masuk ke dalam semua rumah. Jadi perigi dia tak guna pakai, mungkin dia pakai untuk ni lah, untuk kerja-kerja macam ni. Jadi bila semakin moden manusia, semakin tradisi dilupakan lah. Jadi benda ni still ada lagi lah bukti-bukti kewujudan kewujudan generasi yang sebelumnya. Okey, jadinya apa kita nak buat lepas ni? Ada apa-apa planning? Kita rancangan kita nak jumpa warisan jam 2 macam tu. Okay. Kita boleh buat apa-apa kita nak, lepas tu kita makan tengah hari, lepas tu kita pergi sana balik . Okey. Jadi sebelum kita ni, terima kasih Datuk kerana membawa melawat kita membawa kita melawat ke kampung Datuk masa budak-budak jadi mengembalikan memori silam Datuk lah. Jadi masa kanak-kanak apa semualah. Saya pun seronok sebab yang perigi yang saya ambil air untuk mandi masih ada lagi. Okey. Yang paling cantik ni. Ini kira orang asal Melaka lah. Saya nak cakap. Teringat masa dia mandi bogil di sini. Dulu sini kita kepur pakai zinc. Okey. Okey Datuk. Okey Wun. Lan. Okey, jadi kita akhiri kita punya pergambaran. Okey, dengan terima kasih semua . Okey. Terima kasih.